Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta cupang semua, saya mau cerita sedikit di farm saya ini. Dan saya juga seller juga kecil-kecilan dan farm kecil-kecilan. Ini ceritanya. Saya main ikan cupang baru 5 bulan. 1 bulan untuk belajar dan 1 bulannya lagi mulai mempraktikkan cara breeding yang benar, cara makan untuk ikan-ikan burayapnya gitu ya. Nah, saya pelajari, akhirnya saya udah nemu kunciannya gitu, akhirnya saya praktekin di waktu di pas 2 bulannya itu. Nah gini, jadi pas saya belajar, saya akhirnya bisa breeding, akhirnya saya ternak kurang lebih masuk yang ke-3 bulan itu burayapnya, saya lihat wah lumayan nih, banyak gitu. Cuman saya tadinya agak sedikit takut karena kalau ikan saya banyak nanti jualnya kemana gitu, agak sedikit bingung gitu. Ternyata sangat luar biasa sekali, jadi permintaan ikan cupang khususnya di Tangsel aja ya, nggak usah jauh-jauh, di Tangsel aja Tangerang Selatan ini cukup luar biasa. Jadi seperti ikan-ikan saya seperti ini nih, saya main plakat dan saya main jahit juga gitu, di multicolor, fancy, dan lain-lain gitu. Nah akhirnya saya main itu, saya ternak kurang lebih masuk 4 bulan, saya panen. Tadi saya bingung kira-kira laku apa enggak gitu ya. Akhirnya saya sering posting di Facebook, ya, di IG, di grup-grup. Saya kan ada grup e-racking, saya juga online juga, gojek juga, saya driver juga. Jadi saya punya grup-grup, saya share aja tuh di grup-grup saya itu. Oh, ternyata banyak gitu, hari demi hari, minggu demi minggu, dan hari demi hari itu ada aja permintaan, mas ada ikan ini nggak, ada ikan itu nggak. Akhirnya ternyata banyak juga permintaannya gitu. Nah, jadi 5 bulan ini ikan saya udah hampir habis, padahal tadi saya takut kira-kira kejual apa enggak, ikan banyak banget begini. Baru 5 bulan saya main ikan, ternyata hasil dari ikan cupang siapin top. Nah kalau masalah harga dari ikan cupang saya, dari plakat saya, karena lihat di teman-teman seller itu yang ya para suhu-suhu cupang semua, yang saya lihat ikan cupang ini bagus seberapa saya jual, karena saya masih baru, saya ikutin pasaran, tapi saya agak sedikit di bawah dari pasaran lah. Saya jual di plakat, di multicolor, di umur 4 bulan itu saya jual tuh 100 sampai 200. Nanti saya tunjukin video-video koleksi ikan saya. Ini ya, ini udah tinggal segini. Tadinya ada berapa ratus ikan gitu. Saya ada berapa lubukan waktu ngebreed itu. Pertama ngebreed itu saya 4 lubukan. Itu habis tadi, sekarang tinggal sisanya ini. Dan ini ada di sini nih nanti. Ini tinggal sini aja gitu. Nah kalau yang giant saya emang belum saya siap jual, karena umurnya baru ada yang 4 bulan jalan gitu, mau ke 5 bulan gitu. Saya mau juga lagi belajar kan di giant kayak gimana hasil giant, ternyata hasilnya luar biasa. Saya beli giant peternak seller cupang yang TOP ikan-ikan saya, jadi recommended juga kan dari sana juga tuh, dari yang bagus-bagus. Nanti akan saya tunjukkan ikan-ikan saya seperti apa.
videonya, di like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe kalau sudah. Karena dari situ gratis. Ya,